Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, satu lagi nih teman. Oke, ini saya menggunakan langkah M4 teman. Waduh, ternyata ini friend defend teman. Ini pembukanya friend defend. Oke, saya hadapi dengan langkah C4 teman. Biar menyimpang dari teori ya. Ini kalau menyimpang dari teori kadang lawan menjadi bingung teman. Kalau pas terus ya lawan akan sangat gembira. Aduh salah sem 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 kecut das lah sekak berisit lah salah. Tak maning lah. Mantul. Wis lah jagani lah. Mangan jeng ngono ora yang ngono. Waduh, disuper oi. Wes mundur bae teman. Ya pangan lah. Bangel. Oce. Widih. Ngeri euy. Wes lah, ngel. Oke, gelem tekan permainan akhir teman. Mantor aja lah. Wis juga isi lah. Lawan jenis sebenarnya masih di bawah saya teman. Ini gara-gara terjadi pertarungan menteri, jadi akhirnya catur untuk menggunakan menteri teman. Biasanya kalau begini permainan menjadi lambat. Tuh malah kena si jiwangku ya. Sudah saya duga teman. Sengaja raja maju ke depan ini untuk apa namanya ya, supaya terjadi permainan akhir teman. Pangan agar sih ya, lebih baik mana pak, lebih baik menghindar. Pan merah. Yes, ana. Semua cerita. Menawar kewenangan. Apa sih ya? Terus dengar yang apalah? Menawarkan kewenangan teman. Oke, bagi teman-teman yang belum pencet tombol subscribe-nya ya, bisa dipencet tombol subscribe-nya teman.
lawan makan makan ini. Ini permainan nggak begitu tajam karena sudah tidak ada menteri, teman. Lawan kita sesuai banget. Menit terus berjalan. Wih, karena apa ya? Ih, memang dia ya. Spekulasi apa ya teman, eh? Harap cara apa sih orang kau baca ya, maksudnya apa sih? Ini spekulasi. Bilang yang apalah. Spekulasinya seperti apa? Pangan lah. Wor mari ngono ya kecil itu bitok ya beres. Nah kebri gue. Jadi teman ya, kalau dalam permainan teman, kalau kita kok ingin menghadapi permainan akhir, ini diusahakan pion-pion ini diajukan teman. Pion-pion ini supaya di depan semua. Nanti kan lawan itu teman. Jadi apa namanya ya? Kalah kalah langkah ya teman ya. Ini mungkin ini akan terjadi permainan akhir. Jadi sebisa mungkin pion-pion saya ini selalu diajukan teman. Biar nanti kalau disit-disitan itu bisa lebih lebih cepat jadi menteri teman. Wah, lawan menyerah teman. Ya udah teman-teman, ini sekian dulu ini video ini ya teman ya. Ini kalau ada manfaatnya bisa dipencet tombol subscribe ya teman. Semoga menghibur teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh salah.